السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنا أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، wa bid'atin dhalalah wa dhalalatin nar dalam beberapa kitab induk hadis seperti sahih al-bukhari sahih muslim dan juga sunan an-nasai disebutkan ada satu hadis satu hadis ini sedikit kisah kecil yang bisa kita ambil faedah darinya. Hadis dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair yang merupakan atau Urwah bin Az-Zubair ini menceritakan Abdullah bin Az-Zubair tentang Abdullah bin Az-Zubair. Bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada Urwah

ada punya kasus ketika itu yaitu seorang dari kalangan Ansor. Rajulan minal Ansor Seorang dari kalangan Ansor berselisih dengan Az-Zubair bin Awam ini di hadapan Rasulullah SAW. Ya, berselisih, bertengkar. Tentang apa? fi syarah al al-harah kalau syirah al-harah itu maknanya uh, dia aliran air kalau kita misal di Indonesia ke sawah-sawah kita melihat sengkedan sawah-sawah itu biasanya para petani para ya, petani itu membagi-bagi aliran air nanti ada lubang menuju sawah tetangganya begitu begitu dan seterusnya dan itu memang bisa memicu perselisihan Entah disebabkan hasad Atau merasa kurang dapat siraman Atau hal-hal lain Ya Nah seorang kalangan penduduk Ansor Yaitu penduduk pribumi Madinah Bertengkar dengan Az-Zubair bin Awam Tentang hal seperti ini Kalau kita melihat Urf yang berlaku tradisi yang berlaku di kalangan para sahabat terutama orang-orang ansor yang mana sudah ada nasnya dari Allah ta'ala dan juga para rasulnya kelebihan-kelebihan kalangan ansor walaupun kalangan muhajirin lebih utama tetapi kalangan ansor mereka adalah orang-orang yang rela membantu kalangan muhajirin mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun mereka dalam keadaan kejepit atau kepepet atau butuh karakter asli para sahabat pribumi Madinah itu betul-betul mengedepankan orang muhajirin memfasilitasi mereka hati mereka terbuka ya tetapi kok di hadis ini agak janggal ya orang ansor kok kayak gini bertengkar dengan Zubair bin Awam soal aliran air aja gitu loh. Padahal kan untuk nginep saja boleh untuk investasi untuk ya boleh bantu betul-betul kok cuma naslah Oke, okay, sebagian ulama mereka berusaha mencari-cari riwayat redaksi lain sekiranya siapakah seorang ansor ini. Ya, ada yang mengatakan, "Oh, ansor yang bertengkar dengan Zubair bin Awam ini adalah Hatib bin Abi Balta'ah." Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang kita enggak menentukan siapa-siapa kan. -siapa. Yang zahirnya adalah orang ini memang ada garis nasab keturunan orang Ansor atau dari keluarga orang-orang Ansor secara keluargaan saja. Tetapi secara hakiki orang ini adalah munafik Kenapa nanti kita lihat? Kenapa kok sebagian ulama menyebut ini jangan-jangan ini pria ini munafik, bukan murni sahabat Nabi. Ya. Jadi berantem tentang itu. Adu mulut. Fi syarah fi syarajil hurrah allati yasqawna bi allati yasqawna biha an-nakhl yang mana dengan aliran air tersebut mereka bisa me mengaliri ke nakhl yaitu pohon-pohon kurma mereka jadi di Madinah itu kan memang banyak kebun kurma. Makanya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi mereka melakukan ekspansi dan eksodus ke daerah Madinah dan Khaybar. Kenapa begitu? Karena di kitab Taurat mereka disebutkan bahwasanya nabi paling terakhir itu akan ada di area yang banyak kebun kurmanya. Dan area yang banyak kebun kurmanya itu Madinah dan Khaybar. Makanya ada Yahudi Madinah, ada Yahudi Khaybar, Yahudi Yathrib. Di Mekah enggak, di Madinah dan di Khaybar. Makanya periode Mekah itu enggak ada Yahudi Yahudi Yahudian, kafir kafir, Muslim Muslim. Yang ada orang musyrikun versus orang mukmin, dah gitu. Tapi kalau udah di Madinah, maka lihat surat-surat Madani, ya. surat-surat Madaniyah, itu banyak di dalamnya teguran terhadap Yahudi dan Nasrani Seperti surat Ali Imran yang kita bicarakan nanti insya Allah. Karena disitulah mulai ekspansi dakwah Dan di Madinah banyak orang-orang Yahudi Ya, Nah jadi banyak kebun kurma yang mana Az-Zubair bin Awam punya kebun itu Dan orang yang disebut Ansori ini juga punya Peribumi al Maka orang Ansori tersebut berkata sarihil ma yamur fa aba alaihim ya di sini kata orang ansori sarihil ma yamur biarkan air itu lewat ke saya ya gitu jadi air itu ngalir tetapi melewati petaknya Az-Zubair duluan barulah nanti kemudian melewati petaknya orang ansori ini fa aba alaihim tetapi Uh, sepertinya Zubair bin Awam itu nggak mau langsung mengalirkan ke orang Ansor tersebut petaknya. Fakta semua indah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun berselisih di hadapan Rasulullah Ngadu. Gitu. Ya, jadi kalau berselisih, ya itu baik ngadu ke wali amr dekat ulama. Gitu. Jangan diselesaikan sendiri, karena bisa jadi kalau nyelesain sendiri itu hawa nafsu. Ya sebagaimana banyak dari kita itu kan menyelesaikan kejahatan itu rakyat yang nyelesain, begal kita yang nyelesain. Belum jadi itu orang begal ngerampok atau membunuh kita yang nyiksa, ya itu yang nyiksa-nyiksa itu akan dihisap nanti di hari akhir. Ya, bisa jadi orang yang ambil disiksa loh, ya disiksa bukan sekedar ditahdir disiksa dilemparin batu dirajam ya. dimasukin ke got dilemparin lagi masya Allah itu yang lempar itu nanti akan ditanya ya, karena urusan ini harus diserahkan kepada waliul amri gitu loh ya rt tempat rw tempat polisi gitu loh kan. kalau hakim main masa sendiri memang kalau kita komentar komentar di media sosial ajar aja bos gitu kan ajar aja udah matiin aja gitu kan tapi itu kan hawa nafsu. Islam enggak seperti itu. Ya. Taib. Jadi kembali ke ulama, ke wali al-amr. Mereka pun menuju Rasulullah tapi masih bertengkar aja. Maka Rasulullah SAW kemudian mencari solusi. Ya. Dalam kondisi kayak gini, beliau adalah hakim seadil adilnya. Maka kata Rasulullah SAW, Isqiyah Zubair. Hai hey Zubair. isqi yaitu siramilah atau berikanlah air ke ladangmu tapi jangan sampai penuh dulu ya secukupnya aja summa arsilil ma'a ila jarika kemudian baru kirim air tersebut ke tetanggamu ibarat gini pak kalau misalnya kita punya petak sawah satu petak besar luas samping kita punya tetangga juga petak sawah ya nah Iya alirkan air itu Tapi nggak harus sampai semua terpenuhi Ya ya secukupnya aja wahai Zubair Habis itu lubang untuk ke petak tetanggamu itu buka salurannya Sehingga bisa juga masuk ya. Rasulullah SAW ini berusaha untuk adil Agar orang itu segera dapat nggak usah nunggu lama sampai penuh petaknya Zubair dan supaya petaknya Zubair juga jangan nunggu penuh karena orang itu nggak sabar nanti ya begitu khawatir juga kan kok udah penuh udah selesai air habis takutnya gitu maka Rasulullah SAW menghakimi jangan terlalu banyak wahai Zubair secukupnya aja habis itu kasih orang itu alirkan itu kan enak ya enak tetapi kemudian kata kemudian Faghadibal ansori Orang Ansori tadi malah marah. Dibilang gitu, udah bagus-bagus Rasulullah berfatwa dengan seadil-adilnya marah. Faqala, maka berkata orang Ansori tersebut, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ankana ibnu ammatik, Ya Rasulullah, jangan mentang-mentang Zubair bin Awam itu adalah ibnu ammatik, anaknya bibimu dari bapak ya anaknya bibimu ya, karena Azubair Az itu anaknya Sofiah binti Abdul Muttalib ya. eh Sofiah binti Abdul Muttalib Sofiah itu anaknya Abdul Muttalib berarti Sofiah siapa pak bibinya ah anaknya Sofiah binti Abdul Muttalib itu Azubair zubair bin Al-Awwam gitu. ya Ya Rasulullah, jangan mentang-mentang tuh anak bibimu ya Rasulullah. Itu kan kurang ajar ngomong kayak gitu sama Rasulullah. Jadi maksudnya, ya Rasulullah, jangan no nepotisme sampean gitu kan. Rasulullah digituin gitu kan. Jangan jangan mentang-mentang lah itu padahal apa yang Rasulullah hukumi itu sudah adil. Berarti ini orang Ansor ini udah ada sekam sebelum gitu dari sebelumnya. Makanya, makanya Sebagian orang bilang ini yang disebut ansori cuman cuma nasabnya doang ansori Hakikatnya di munafik ini orang. Kenapa? Berani berani yang ngomong ke Rasul dan menuduh Rasulullah itu nepotisme. Padahal Rasulullah anti nepotisme. Sampai suatu ketika, ya, ada seorang yang dari keturunan syarif, keturunan mulia, keturunan mulia, kemudian nyolong, ya, perempuan keturunan mulia nyolong. yang melazimkan adanya hukuman had potong tangan. Tapi kata orang-orang ya Rasulullah berikan dispensasi lah keringanan rukshoh. Tak usah lah dipotong tangan. Lah. Apa kata orang nanti? Tuan? Maka Rasulullah marah marah besar. Justru inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian kata Rasulullah SAW. Ini hadis lain bukan hadis ini. Kalau misalnya pelaku kejahatan dari kalangan pembesar mereka ya, maka mereka akan bersikap tumpul. Tapi kalau untuk kalangan kecil rakyat, maka mereka tajam. Itulah yang disebut apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Ya, kalau umat ini mau hancur, kayak gitulah caranya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Bagus nih gimana? Tumpul kalau emang gak ada yang langgar, Tajam kalau ada yang memang langgar gitu ya, karena selain ini marah Rasulullah SAW. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad, kalau betul mencuri dia, aku motong tangannya, artinya nggak ada nih potisme. anak sendiri gitu loh. Nah, Rasulullah SAW dikata begitu sama orang Ansari yang kata Ansari ini, "Wahai oh, ya Rasulullah, jangan mentang-mentang itu anak bibimu ya Rasulullah, padahal udah bagus fatwanya Rasulullah." fatalawana wajhu sallallahu alaihi nabi sallallahu maka berubah warna muka rasulullah SAW tuh, rasulullah itu kalau marah tuh kelihatan Pak Rasulullah itu kalau marah kelihatan enggak jarang rasulullah sampai teriak-teriak kecuali marah dalam masalah agama dan teriaknya itu bukan teriak kalap teriak ngawur gitu bukan tapi teriak nasihat, contohnya ketika uh, beberapa sahabat Nabi bergegas untuk wudhu karena memang air itu minim, jadi para sahabat Nabi cepat-cepat ya saking kecepatan wudhunya, bagian belakang kaki, bawah tumit, atas dikit itu, itu ada sekitar dua jari atau sekitarnya itu yang uh, se segede itu, sekecil itu belum kena air. Rasulullah melihat. Maka Rasulullah SAW pun menyeru marah tapi apa namanya keras suaranya ya. ya. Wa lil aqabi nar kata Rasulullah SAW. Celaka itu neraka untuk bagian-bagian kaki itu dapat neraka itu gara-gara tidak terkena dengan basuhan air. Ya, ya Rasulullah SAW marah-marah tetapi marahnya dalam kebenaran dan di sini nasihat bukan bukan kayak marahnya sebagian dari kita. Ya binatang-binatang disebut. Ya masya Allah. Saya heran manusia itu kalau marah itu seperti binatang yang disebut. Ya, nggak ada hal lain gitu. Dan binatangnya binatang-binatang yang yang memang binatang jelek. Ya, kayak anjing, kayak babi, kayak dan seterusnya. Ya, dan nggak ada binatang-binatang yang kucing, apa kodok misalnya atau ya, ya begitu. Tapi Rasulullah nggak gitu. Rasulullah melarang Muslim itu bukan Bazi, fahish mutafahish, nggak mengeluarkan kata-kata seperti itu Muslim itu. Nah Rasulullah SAW berubah muka wajah apa namanya warna mukanya dan begitulah memang Rasulullah kalau misalnya marah kalau udah berubah warna muka dan rautnya para sahabat udah ngelihat wah <tik> takut ini itulah orang beribu seperti itu pak Orang yang kurang wibawanya biasanya marah itu baru terungkap dengan cacian. Tapi orang yang punya wibawa marahnya itu belum ngomong udah tahu orang wah gawat marah dia gitu kan begitu raut mukanya beda karena Rasulullah pada asalnya settingan default wajahnya itu berwibawa karismatik dan ramah sebenarnya bukan merengut serem tajam ke mata orang terus melihat orang itu kayak ngeliat musuh enggak Rasulullah itu anteng, enak. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ngelihatnya dari jauh, kamu merasa segan. Tapi ketika kamu sudah dekat ngobrol dengannya, kamu merasa betah dengannya. Begitu. Itu orang wibawa kayak gitu. Jangan kita ini kadang dari jauh udah anak orang. Dekat tambah empat. Nah, itu tuh. Ya, ngomongnya jorok misalnya. Mana auzubillah, ya. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi keadaan seperti ini ketika Rasulullah dituding oleh orang, ya Rasulullah, anka anak ibnu Ammatik, jangan gara-gara, jangan mentang-mentang lah ya Rasulullah. Itu kan memang anak bibimu Boah, marah Rasulullah. Semua Akhirnya dengan marah, gitu, Rasulullah pun melakukan tahkim, melakukan penghukuman, yaitu fatwa berikutnya. Berubah fatwanya, ya Zubair. Mungkin agak ditinggikan sedikit kalimatnya. untuk tanbih. Ya Zubair. Eh hey, ya udah kau gitu Zubair. Ya udah kau gitu Zubair. Isqi thumma ma'a hatta yarji'a ila judur Mulai berubah nih. Kalau tadi kan fatwa Rasulullah pertama pas lagi enak, tenang, damai, ya Zubair. Maksudnya jangan banyak-banyak lah. Sederhana aja, kemudian alirkan kayak itu. Ternyata orang Ansori itu nggak mau kayak gitu caranya. Maunya apa? Zubair nggak usah dapat air Rasulullah, buat saya aja. Ternyata Rasulullah bilang, ya Zubair kamu dapat tapi jangan terlalu banyak. Habis itu bagi langsung. Ini kan adil. Tapi orang ini cemburu buta dan udah emosi dari awal. Ya Rasulullah, jangan mentang-mentang itu anak bibimu, dia dapat air. Pengennya apa? Saya doang yang dapat air. Pengennya gitu. Ya udah udah nggak bener pemikirannya nuding Rasulullah seperti itu pula. Maka Rasulullah bilang, ya Zubair, ihbis. Alma atau iski ihbis alma yaitu kamu apa namanya siram apa namanya alirkan air itu ke petakmu sumah bis alma kemudian penjarakan air itu hatta yarji'a ilal judur sampai yarji'a ilal judur yaitu sampai uh, balik ke tembok nah, maksudnya apa tembok kita punya petak nih pak ya kan petak persegi empat ini itu kan tembok tembok maksudnya tembok di sini tembok apa Indonesia ya dinding ya biasanya jalan-jalan petak gitu ya. ya. ya itu ketika udah ke sini dia bisa balik ke sini airnya bisa ke sini artinya apa penuhi itu kolammu apa petakmu penuhi air kalau udah penuh udah kenyang itu udah penuh kata sebagian ulama sampai mata kaki ya kayak sawah-sawah kita kalau udah penuh baru kamu alirkan ke tetanggamu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya apa penuhin aja udah kok gitu ya. orang dikasih cetek aja dikit aja secukupnya dia nggak terima udah penuhin aja nggak apa, apa, biar rasain sekalian gitu kan itu kok bahasa kita ya rasulullah nggak kayak gitu bahasanya baru kalau udah oh, penuh baru kasih dia nah maka kemudian mendengar kayak itu ya Zubair kan manut-manut aja ya kata Rasulullah dan nabi itu orang itu terdiam mungkin maka kata Zubair wallahi Inni la ahsibu hadhi al ayah nazzalat fi dalik. Demi Allah, saya menganggap ayat ini turun dalam peristiwa tersebut. Ayat apa? Ada sebuah ayat. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka hatta yuhakimuka fi ma Ya, itu di surat An-Nisa. Sah? Surat An-Nisa ayat ke 65. Maka demi Robmu Mereka tidak beriman Sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad Sebagai hakim Dalam perkara yang mereka perselisihkan ya. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai hakim Atas perkara yang kita berselisih tentangnya ya. Orang banyak perselisihan Coba apa, ada hadisnya gak? Nah. Oh ternyata ada, ya udah ikuti Ah gimana contoh Rasulullah SAW? Oh, seperti itu. Eh, ikuti udah selesai. Udah, jadi kita itu belum begitu betul imannya sampai untuk masalah-masalah khilafiah dan perselisihan. Bagaimana kita merujuknya ke sikap atau perkataan atau perbuatan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam? Begitu, ya. Nah, contoh, -contoh lain, misalnya, Pak. Simpel aja, contoh lain. Kita berselisih masalah maaf-maaf, masalah jenggot, Pak. berselisih. Mereka bilang, wah oh, itu nggak apa-apa itu sunnah doang. Ah bilang itu sunnah dalam artian itu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib, konpar berselisih. Ada yang mau berjenggot, ada yang tidak. Ya, yang tidak berjenggot menuding yang berjenggot, yang berjenggot menuding yang tidak berjenggot. Ini kan jadi perselisihan nih. Fa'in tanazah atau fisa'in faruduhu Allah dan juga pada Rasul. Eh, apa, dan jika kalian berselisih tentang suatu suatu hal maka rujuklah kepada Allah dan Rasulnya Sekarang kita lihat Rasulullah jenggotan enggak? Eh, iya. Lah udah sel selesai perkara udah. simple Simpel kan? Tapi kan nah, tapi kan itu, tapi kan itu, tapinya itu yang keberatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta fima sampai Engkau menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisikan, thummalayyidhu fi anfusihim haraja, mimma Kemudian sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang Engkau berikan. Jadi kalau udah ada nasnya, oh udah jangan keberatan, ya. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Biasanya yang bikin keberatan itu oh, hati, hati yang bikin berat bukan jenggotnya yang berat, bukan celana isbal yang berat, hatinya yang belum mau, belum dapat hidayah. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang bagus ini dan juga ayat yang kita sekarang bahas di surat Ali Imran ayat 31-32. yaitu juga ayat yang tentu luar biasa, berfaedah besar untuk manhaj kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum Katakanlah wahai Muhammad Jika kamu menci Jika kalian Wahai manusia sekalian Nah di sini maksudnya jika kalian Diarahkan kalimat ini Tadinya kepada orang-orang Kristen Najron Para utusan Dari kerajaan Kristen Najron Dari Yaman mereka mengklaim, "Tidaklah kami menyembah atau mengagungkan Isa dan juga Maryam Maria, melainkan karena kami mencintai Allah." Itu kata orang-orang Kristen. Ya, kami ujung-ujungnya memang cinta pada Allah, tapi jalan kami itu melalui Nabi Isa dan Bunda Maria. Misal kata mereka begitu. Maka dibantah sama Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbun Allah kalau memang betul kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang betul kalian cinta sama Allah sebagaimana klaim kalian wahai orang-orang kafir, kafir Kristen, maka fattabi'uni, ya ya ikuti aku. Ikuti aku, ikut saya. Saya dapat wahyu sekarang dan tertutur di kitab-kitab kalian nabi terakhir dengan tanda-tanda ya'rifunahu ya kama yarifuna Kalian tuh tahu siapa nabi terakhir, tanda-tandanya sebagaimana kalian mengenal anak-anak mereka, anak-anak kalian sendiri. Iya. Ya kalau yang sekarang orang-orang Kristen sekarang udah ngajinya pekanan, nyanyi pula doang, ya kan? enggak. Biasa kebaktian ngajinya gimana Pak mereka? Eh, kat, ya itu yang seperti itu. Cuman seperti itu, ngajinya nyanyi-nyanyi yang sekarang mulai ditiru banyak dari kaum muslimin pengajian nyanyi doang bacanya kebanyakan bacaannya inti sari pengajiannya itu pun ringan udah ringan harus lucu iya dan nadanya banyak nanti habis pengajian baca lagi bacaan panjang itu Masya Allah ya sekitar sini banyak tuh bukan sekitar sini aja sekitar Indonesia banyak Iya. Udah gitu kadang-kadang pengajian dibolakin bukannya buat ilmu malah untuk fanatik pada guru gitu. Kadang-kadang bikin baliho gede-gede untuk fanatik pada guru. Jadi bukan ke ilmu dan ilmu pun sebenarnya dicari bukan tujuannya ilmu, tujuannya amal. Ilmu itu wasilah. Siapa yang berpatuk pada wasilah dia nggak nyampe-nyampe tujuan. Wasilah kendaraan. Kita mau ke Wonogiri, naik bis pas naik bis kita kecantol habis ini bagus mau bis ini ya nggak mau turun ya nggak sampai sampai kenapa kecantol pada wasilah siapa yang suka cinta ilmu saja tapi nggak mau beramal dia nggak sampai sampai nggak sampai sampai karena tujuan berilmu beramal lah ini ilmu nggak dapat apalagi amal yang dapat apa fanatisme ngumpul-ngumpul semata yang penting kan ngumpul bukan yang penting bukan ngumpul yang penting amalan dan amalan nggak bisa benar kecuali dengan ilmu. Ilmu nggak bisa dicapai kecuali membongkar fanatisme dan juga jangan ikut dengan model-model orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang Nasrani udah mereka cuma pekanan ya di hari libur aja, di hari libur pula kadang-kadang malam bolos karena rihlah kemana-mana. Iya nggak nggak ke gereja. Udah gitu di gereja cuman pamer mobil makanya rata-rata kan jarang kok ke gereja pakai gojek jarang ini sih pakai mobil. Iya. Iya. Kalau kita ya mau pakai mobil ke, mau jalan kaki pek. ya, ya bapak-bapak sebagian jalan kaki pak ya dari roja di Barat ya. ya ini roja di Barat memang maksudnya dari daerah sekitar sini ya jalan kaki gelap-gelap ya kenapa jalan kaki pakai mobil parkirannya repot nah iya udah gitu nggak punya lagi ya kan nah ya tapi dapat ilmu dapat ilmu alhamdulillah itu lebih afdol karena memang itu yang diinginkan untuk menghasilkan amalan itu nah jadi itu yang diingin, Allah subhanahu wa ta'ala tegur pada orang-orang Kristen itu kalian kalau memang cinta kepada Allah ikuti Rasulullah SAW maka konsekuensi dari mengikuti Rasulullah SAW mengikuti ini itiba ini itiba dari segi ilmu dan amal bukan sekedar klaim kita ini kebanyakan klaim kita ini lebih banyak kita di sini maksudnya keumuman kita dan sebagai introspeksi untuk diri kita masing-masing. Lebih banyak klaimnya, klaim yang dimaksud kalau digambarkan di Indonesia itu hanya sekadar simbol dengan, dengan jaket saja, dengan apa namanya, bendera, ya? bendera pengajian, Nurullah, ya, masya Allah. Kira-kira gimana Pak? Lewat, ya, pasang bendera, anak-anak ngaji panitia, Nurullah, Nurullah gitu kira Konyol gak? Konyol. Ya, menurunkan harkat dan kewibawaan ilmu itu sendiri. Tapi kenapa di Indonesia di tempat-tempat lain banyak seperti ini? Karena memang tujuannya fanatisme golongan pengajian dan juga guru. Buktinya guru mau salah kek, mau lawakannya bohong kek, mau kayak gimana tetap mereka manut sama guru. Iya, eh, tetap kayak gitu. Akhirnya apa? ilmu terhijabkan ilmu yang benar terhijabkan apa yang dikata guru maupun salah walaupun salah tetap oke okay, kita ikuti itu namanya fanatisme nah kita fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya adalah Allah dan Rasulnya merekomendasikan para salaf kita dalam memahami agama maka kalaupun kita mau berfanatik fanatiklah kepada salaf kita karena mereka yang paling jernih Kadang-kadang kita itu dihalangi dengan perkataan begini pak. Udah ada kata Allah, udah ada kata Rasul, udah kata Ibn Abbas, udah kata Ibn Mas'ud. Kemudian dibantah dengan perkataan ulama yang belakangan. Oh kata kiai ini misalnya. Begitu. Anak kita gitu. Kita itu lebih diacukan dari dulu banyak pak. Saya bukannya mendiskreditkan madhab dan saya pun belajar madhab terutama untuk Syafi'i saya bahkan mengajar beberapa kitab Syafi'i ya. Seperti di Basra waktu itu saya ngajar Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Saya masih lanjut ngajar Kifayatul Akhyar karya eh, uh, Al-Hisni. Saya juga mengajar Fathul Mu'in pernah 2004 2014 dulu. Dan juga masih pernah berlanjut mengajar kitab Syafi'iyah lainnya Mata Nabi Suja berlanjut sekarang masih. Maksudnya di sini saya pun alhamdulillah mengajar kitab-kitab syafi'iyah Tetapi Tetapi Kalau kita perhatikan bagaimana metode pengajaran syafi'iyah Di kita ini banyak banget di pengajaran umum Lebih sering mentalkin orang perkataan Ini kata Imam Syafi'i Ini kata Imam Syafi'i Ini kata Imam Syafi'i Tapi giran ini kata Rasulullah Uh oh, berat bro berat berat Paham gak maksud saya Ini kata Allah bro oh, oh, berat berat itu ini kata Rasulullah kayak gini, "Eh, berat berat. Kita kata ulama aja dah. Lah kok gitu? Terus emang kata ulama nggak berat? Kenapa nggak perkata Rasulullah? Kenapa kita tinggalkan yang ada berkata Imam Syafi'i? Ada hadis Nabi. Oh gitu ya. Kau kata Imam Syafi'i kayak gimana? Ya Allah, udah ada hadisnya. Kenapa kata Imam Syafi'i? Itu kan ya? Bukan sebaliknya, kata Imam Syafi'i gini, ada nggak hadisnya? Nah itu baru betul tuh, Kenapa begitu? Karena barometer wahyu, barometer kebenaran Islam itu di Allah dan kol Rasul. Sekarang kadang-kadang, ya saya pernah melihat dalam salah satu ormas, ya, Instagram ormas, ya. ormas tersebut tokohnya ya bukan ormas mungkin, nah tokohnya, tokohnya aja. Ya mungkin nggak mewakili ormas tersebut mungkin bilang banyak orang zaman sekarang belajar agama bertanya mana dalilnya gitu kan? Eh pak? Mana dalilnya? Ke orang kayak kita nggak perlu pertanyaan itu. Kenapa? Karena Islam kita Islam batin. Sementara Islam mereka yang masih bertanya dalil itu Islam zohir. Makanya mereka maka masih butuh dalil. Adapun kita tidak perlu dalil karena kita sudah batin Islamnya. Ini perkataan orang pening ya pak ini? Pening orang seperti ini Islam batin Emang ada Islam batin Islam batin versi apa? atau maksudnya mungkin sudah sampai tingkatnya makrifat kali ya. ya sementara yang nanya dalil itu baru tingkat syariat sekarang katanya seberapa makrifat anda tentang Islam ini sehingga nggak perlu dalil jangan-jangan sudah dapat wahyu kali jadi nggak perlu dalil namanya di sini jemaah sekalian inilah mindset yang salah cara beragama yang salah cara cara mendapatkan talak atau mendapatkan hujah yang salah jadi apa yang dikata Kiai saya, walaupun nyolise dalil, yang penting kata Kiai saya. Nah kalau misalnya ternyata dalil itu melawan kata Kiai saya, ya saya kan ini kan ulama loh, iya e, betul itu ulama, ulama sampean. Tapi ini kan Rasulullah, mana yang lebih ulama? Eh Rasulullah Sallallahu Alaihi Tapi kan itu Rasulullah perkataannya berat bro, berat kata siapa, banyak hadis Nabi cukup diterjemahkan orang awam pun paham nggak perlu ditakwil tawil bingung pusing pusing sampai nggak bisa tidur nggak perlu kadang gampang sekali banyak ayat tuh gampang dipahami maka kata Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu pernah berkata seperti itu ada ayat-ayat terbagi menjadi berapa macam ada ayat-ayat yang semua orang pasti bisa memahaminya cukup membaca sekali ada ayat-ayat yang perlu dipikir keras ada ayat-ayat yang hanya ulama lah yang mengetahui kandungan maknanya ada Ya, jadi ini yang membuat banyak kalau misalnya kita langsung ke Al-Quran bro berat. Berat karena emang di hatinya berasa berat. Coba singkirkan keberatan itu. Belajar Bismillah. Baca kitab tafsir. Insya Allah paham. Kalau ke Sahih Bukhari hadis-hadis. Aduh berat. Ya Masya Allah. Inilah ya susahnya kayak gini nih. Maka yuk kita ajak itiba. Menelaah nas-nas. Kalau udah ada hadisnya pak. Ya. Itu para ulama madhab yang empat teriwayatkan nas, nas tentang mereka ya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Idza sahhal hadis bahwa Kalau udah sah sahih hadis tersebut maka itulah seharusnya madhabku Ya tentu kalimat ini perlu dirinci lagi maksudnya tetapi artinya adalah semua imam yang empat itu sebenarnya mengacu kepada hujah dan dalil, ittiba. Kalaupun ada ijtihad mereka yang salah, ya mungkin kita ya kita maafkan mungkin ada apa? Mungkin ketika itu Imam Abu Hanifah belum mendapatkan hadis tersebut atau salah dalam memahami hadis tersebut atau punya pendapat sesuai dengan kaidah asas madhabnya dan seterusnya. Tetapi ketika sudah jelas hadisnya, nggak boleh kita kemudian ah demi restu guru saya nggak apa-apa lah saya acak-acak itu hadis saya tafsirkan macam-macam. masyaAllah, masya Allah, ya apa konsekuensi dari tiba maka yuhbibkumullah Allah pasti akan mencintai kalian dan juga wa yaghfir lakum Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita dosa banyak, dosa banyak. Mau tobat, mau tobat. Caranya apa? Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dosa banyak apa sekarang? Dosa kita banyak masuk di masa lalu kita. Lalu gimana ya sekarangnya? Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum Kalau kalian cinta sama Allah, mau tobat, mau tazkiyatun nufus, mau balik kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengajak kita semua kembali kepada Allah. Selalu begitu. Nggak ada Rasulullah SAW mengajak untuk ke goa. Ya. Ayo kalian ke goa ngapain? Ya, ngapain kek, ngasih sajinan, enggak ada kayak gitu. Tapi apa? Untuk semua kembali kepada Allah. Maka siapa yang pengen kembali kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Begitu. Ya. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah Maha Allah Ta'ala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Qul ati'u Allah wa rasul. Katakanlah wahai Muhammad, ati'u Allah wa rasul. Ta'atilah Allah dan Rasul. Kita sepakat ta'at kepada Allah dan Rasul wajib. Cinta Allah wajib gak? Wajib. Cinta Rasul wajib. Iya. Sampai jadi album. Iya. Berseri-seri pula. Cinta Rasul. Ya. Tapi emang kayak gitu cinta Rasul. Ya. Cinta Rasul oh. kan kita slogan simbol cinta Rasul. Dinadain. Ya. Tapi untuk. Untuk yang ada jelas-jelas nasnya sunnahnya nggak gak diamalkan. Yang gak dicontohkan digetolin. Yang ada contohnya diabaikan. Ah, itu. Ini cinta Rasul apa cinta apa ini? Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian jika kalian berpaling ketahuilah bahwasanya Allah taala tidak menyukai orang-orang yang kafir yaitu orang-orang yang tidak mau ikut Islam. Ini teguran buat orang-orang Najran, orang-orang Kristen Najran yang sudah sebenarnya sudah jelas sekali kebenaran di depan mereka tapi mereka enggak mau Gak mau ikut Kita ini bukan hanya dalam masalah akidah ya. Dalam masalah muamalah Dalam masalah fiqih Itu ikut Nabi SAW Dan jangan melampaui batas ya. Wah Nabi aja kayak gitu Saya harus lebih Ya jangan udahlah Cukupkan apa yang ada dengan sunnahnya Nabi SAW Makanya seringkali Syekh Abdul Razak Al-Badar Rahfiullah Mengingatkan kepada kita Sebagai yang kemarin kami belajar dengan beliau ittabi'us sunnah fa inna sunnata kullaha barakah. Ya, ini bukan hadis Nabi, ini bukan hadis Nabi. Ini perkataan ulama, tapi benar. Ikutilah sunnah sesungguhnya sunnah semuanya berkah, mau sekecil apapun berkah, Pak. Semuanya berkah. Sunnah sekecil apapun. Walaupun cuman sehelai jenggot yang antum pelihara. Sehelai maksudnya memang udah segitu doang. Maksudnya bukan banyak dipotong tinggal satu lagi enggak begitu itu maksudnya walaupun jengkolnya cetek ya, sedikit enggak lebat tapi ya, apa boleh buat cuma segini doang iya udah di firdausin sampai semuka enggak bisa bisa ya udah segini doang ya ya mau gimana lagi tapi emang saya pengen ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu sudah fa sunnata kullaha barakah ya anak berharap ini kalimat walaupun bukan hadis Nabi pak tapi tolong dimaklumi kalimat ini dimaknai betul-betul. Sunnah sekecil apapun, walaupun zikir pagi petang, walaupun baca terus dibuli sama anak-anak muda, ya udah tua nggak bisa hafal-hafal. Saya dong udah hafal, gitu Nggak kan. hafal-hafal. Bah pada cuma Bismi Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu susah ngebaca itu sunnah. Nggak wajib tapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkah udah gitu aja yakini itu berkahnya di mana saat eh pokoknya yakini itu udah serahkan kepada Allah nanti gimana ada kalanya mungkin dengan sebab membaca itu Allah taala lindungi dari sihir dari mara bahaya dari tabrakan dari ini dari itu bisa kita nggak tahu keberkahan dari Allah subhanahu wa taala kadang-kadang kita nggak sadar dan seringkali keberkahan itu tidak bisa dinalar dengan logika atau nominal duniawi nggak bisa ada orang gaji 2 juta berkah dia. Cukup hidup enak, bahkan perutnya juga besar sama kayak kita. Ya. Tapi ada orang 5 juta, 10 juta, 15 juta. Uh, pusing hidupnya. Pusing. Ih, pusing. Padahal duit banyak, tabungan banyak, tapi pusing. Iya. Kenapa begitu? Mungkin karena nggak berkah. Ya. Nah, berkah itu nggak sampai pakai nominal, dia pakai sesu dia sesuatu yang tidak bisa dilarang. Jadi jangan melampaui batas. Jangan melampaui apa yang ada sudah dengan Nabi Sunnah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik jemaah sekalian. Anna <tuh> nafaran <tuh> min ashabir Nabi SAW. Ada beberapa orang dari para sahabat Nabi SAW. Sa'alu azwajan Nabi SAW an amalihi sir. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi. Sudah wafat Nabi SAW. Afan, afan, Belum wafat Nabi SAW. Tapi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan Nabi SAW fisir ketika di keadaan sir sir itu enggak ketahuan siapa-siapa. Ya maksudnya apa ya? Di kesendirian beliau. Yang mengetahuinya hanya istri-istri beliau, gitu Pak, ya. Yang mengetahuinya hanya istri-istri beliau. Sebagaimana kita masing-masing, Pak. Masing-masing dari kita pasti punya sesuatu di rumah, perbuatan atau sikap di rumah yang Orang-orang pada nggak tahu, tapi begitulah kita di rumah, istri kita yang lebih tahu, gitu kan? Ada, ya kan? Nah, para sahabat itu pengen tahu itu apa sih amalan tersembunyi Rasulullah yang terhijabkan dari pandangan kita, tapi dimaklumi dan diketahui oleh para istrinya. Maka kemudian Fakohlebaktuhum, ya, sebagian dari mereka yaitu bukan istri, sebagian dari para sahabat ini kemudian punya inisiatif inisiatif wah nabi kan orang soleh luar biasa beliau udah diampuni dosa sebelumnya dan dosa kemudian sementara saya ini kan logikanya dosa sebelum ini saya belum tahu diampuni atau enggak dosa kemudian boleh jadi lebih besar maka alangkah bijaknya kalau misalnya saya itu melakukan amalan yang melampaui atau melebihi kapasitas atau kebiasaan Rasulullah SAW sebagai bukti ifalnya fasil mutanafisun saling berlomba-lomba maka faqala ada sahabat yang berkata la atazawwaju nisa' ah saya enggak bakal nikah ah tuh ya jadi yang berazam untuk membujang selamanya itu ah enggak bagus tuh ya saya enggak bakal nikah kenapa saya poin beribadah terus di nurullah diam di pojokan sampai saya dijadikan marbot ya gitu ya Kemudian waqala ba'dhum sebagian bilang la akulul lahm. Saya enggak mau makan daging. Ini bukan karena dia apa herbivora ya, Pak. Kadang ada orang apa namanya herbivora? Vegetarian. Oh iya vegetarian, herbivora binatang itu ya. Vegetarian, vegetarian. Herbivora karnivora itu binatang, ya. saya enggak mau makan daging. Orang Arab enggak mau makan daging. Orang Arab model apa itu, ya kan? Ada nggak pak orang Arab malas makan daging? Gak ada. Orang Arab tuh makan daging semua, ya. Nggak sehari nggak pakai daging itu. Masya Allah. Udah kayak kita nggak makan sayur asam setahun, rasanya nggak enak ya. Nah, ada yang bilang gitu. La aku laham, saya nggak bakal makan daging. Ya. Kemudian ada sebagian mereka ada yang berkata, La ana mu'alfiros, saya nggak bakal tidur di atas kasur. Ya, mereka itu berazam seperti ini karena apa Pak Karena mengharapkan pahala. Mengharapkan apa juhud yang dan apa namanya juhud itu Indonesianya effort yang lebih besar supaya pahalanya lebih banyak. Ini lumayan ekstrim ya Pak. Apa yang untuk zaman ini? Enggak mau nikah. Wah, Masya Allah Di Jakarta pula, Kalibata City pula tinggalnya. Enggak mau nikah. Ya. Itu jangankan keluar sedi bah bahkan belum keluar perempuan seliwuran dimana-mana ke atas sedikit bah masya allah sekarang masih subuh hawanya masih enak ya. nafas nafasnya masih enak ntar ke udara gasiangan tuh udah tuh ya. iya masya allah kemudian nggak mau makan daging ya masya allah orang arab pula ya ada yang nggak mau tidur di atas kasur masya allah itu di apartemen gimana nggak mau yiktir? di bawah di lantai berarti ya nggak mau tidur di kasur, tapi AC-nya nyalain ya, ya, Nah di sini kemudian Nabi SAW mendengar hal seperti itu maka kemudian Nabi SAW bilang Nabi SAW fahamilillah memuji Allah wa asna alaihi memuji Allah Taala kemudian berkata ma balu amin ada apa dengan kalangan dengan kaum kaum ini mereka kalu kata wa kata mereka pengen begini pengen begitu ya? itu yang tadi disebutkan nggak mau tidur di kasur nggak mau ini nggak mau itu walau kini tetapi diriku usolli wa anam. diriku sholat rajin tetapi diriku tidur aku tidur pakai manusia iya ada nggak pak kita di sini mau berazam sholat terus nggak tidur tidur susah saya yakin nggak bisa jangankan pas sholat pas ngaji aja pada tidur ya masya Allah wa asum wa aftir. saya pun kata Nabi aku pun puasa puasa tapi aku berbuka normal nah ini sebagian dari kalangan kaum muslimin ya dari kalangan ekstremis eh, sufiin ahli tasawuf sebagiannya itu sampai mereka itu puasa itu aduh ada yang enggak aduh masya Allah ada waktu ini malam masih mending ya mirip dengan orang Syiah orang Syiah itu buka puasa nunggu apa bintang kelihatan atau semisalnya ya waktu dulu di Kalimantan tuh ya udah buka puasa udah beduk bahasanya Ayu ayo bang bang ya alhamdulillah zahabat zamaul dan seterusnya eh ini masih ayo bang nggak nunggu ntar dulu ini udah buka bang ayo buka enggak kita tahan hawa nafsu masya allah ini tahan hawa nafsu dari tadi bang ini sekarang iftar buka puasa kira-kira gimana kalau misalnya buka puasa di Senin kemis ya orang pada makan di kayak gini aja lupa nggak dimakan pak lagi mengendalikan hawa nafsu masya allah gayamu gaya banget mengendalikan hawa nafsu dari tadi sekarang itu udah udah masuk waktu makan iya tapi giliran abis kajian ada lontong sayur paling lahap ya ada lontong sayur gak pak saya nggak tahu ada apa enggak ya Begitu saya sholat dan saya puasa dan saya iftar, ya. sebagian dari kita itu ngadang-ngadakan puasa. Ya. Seperti maaf-maaf, kalau yang masih melakukan tolong jangan ya puasa mutih. Ya. Puasa mutih, kalau Indonesia, puasa mutih ya. itu berarti makan yang putih-putih aja, ya, putih-putih aja, ya. Iya, e, kayak apa, Pak? Nasi doang ya, nggak pakai lauk beras putih, iya. E, e garam gula Enggak-enggak ya. kayak gitu pak tapi beras beras Maaf, bukan beras apa namanya nasi ya. ada puasa buah ya. buah doang dimakan itu pun buah tertentu ada seperti itu ya saya dulu punya teman-teman kayak gitu di di ada ketika itu saya ngajar di, di Kalimantan di hutan ya. panti di pondok itu masya Allah pada melakukan riyaloh riyaloh dalam artian mereka yaitu Uh, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, puasa buah, puasa muti, kemudian berkhawat menyendiri di bawah pohon besar ya. di Pontianak. Ya. Kok bilangnya dulu di Melayu, pohon besar ya. itu gelap-gelap, menyendiri itu tafakur. namanya Allah, berkhawat dengan Allah, menyendiri dengan Allah di tempat seperti itu, bukan di masjid, di tempat seperti itu, kadang di loteng, kadang-kadang beneran penyuri iya sambil bawa kopi sama ya, rokok ini bukan riado ini ini menikmati <laughs> iya bukan riado ini iya asik banget pak saya <laughs> saya waktu pernah apa namanya naik apa di setir mas supir ke mau ke kajian keluar dari kediaman kami itu ada orang di pinggir kebun ya sambil dengerin headset gini itu dalam sekali saya. Masya Allah, itu dalam sekali ini orang kalau mungkin kok kita ngaji sampai nangis-nangis pak ya. Ini mau Allah, so deep, so deep gitu kan, dalam sekali, masya Allah. Uh, itu, anu bilang kurang kopi hitam itu orang, tambah kopi hitam mantap ini orang nih, Masya Allah, sebagian orang kayak gitu. Ya, semoga Allah Taala berikan hidayah ya. Semoga Allah Taala berikan hidayah. Ya Rasulullah SAW puasa dan juga iftar. Maksudnya buka puasa. Ada sebagian orang nggak buka puasa, puasa wisol. Terus sampai udah berburu -ber sakit baru dia buka. Nggak bener ini. Wa atazawajunisa dan saya pun punya istri menikah. Rasulullah SAW. Memang kekuatan maaf kekuatan jima'nya Rasulullah beda dengan kita jemaah sekalian. Dan itu terserah Allah. Ya. Allah ciptakan begitu. Nggak boleh kita diskreditkan atau bully. Nggak boleh. Bisa kufur kita nanti. Tapi di sini lihat Rasulullah SAW mempunyai syahwat dan beliau menuntaskan syahwatnya di jalan yang benar. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan orang di antara orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Orang yang menikah. Ya, ya. tapi kan kadang-kadang di kita mindsetnya justru kebalik nih. Kadang mindsetnya malah seperti against sunnah, agak bertentangan dengan sunnah kadang-kadang. Ya mungkin anak kita mau nikah, udah mulai masuki jurang pacaran. B mau nikah Be, Monica, be. Oh, udah leh kamu nanti dulu lah, tamatkan dulu itu. Tamatkan apa Be? Tamatkan riwayat. Tamatkan apa? Ini saya udah kayak gini ya, udah mau nikah Be, itu udah udah bongsor kayak gini. Oh udah tenang aja, kamu cari kerja dulu. Nah ini ini kadang agak salah maaf maaf pak ya. Ya tapi ini masing-masing pak ya, maksudnya saya hanya mengingatkan saja tentu masing-masing keputusan -masing ya bapak-bapak lebih tentu lebih mengerti ya tetapi kalau kita berpatuk pada pernyataan Nabi SAW orang yang Allah Ta'ala bantu dan tolong itu orang menikah artinya orang kalau udah menikah kalaupun dia miskin dia awal Allah tolong nantinya Allah tolong jarang ada orang habis menikah mati habis itu gara-gara menikah gara-gara menikah melihat istrinya dan kefakiran di depan matanya mati dia nggak ada kayak gitu yang ada justru Allah tolong. Buktinya bapak-bapak dulu ya anda yakin banyak bapak-bapak. Maaf-maaf pas waktu awal nikah. Inna'udzubillah mungkin. Ya kau dan. Masya Allah sekarang kita udah gini ya sayang ya ngomong main Padahal dulu waktu nikah Masya Allah. Udah kayaknya kefakiran itu udah konsumsi sehari-hari. Sekarang Masya Allah Alhamdulillah tinggal di apartemen ngaji. Ada AC ada ini Masya Allah. Kok. Alhamdulillah. Banyak dari mungkin bapak-bapak dulu awal nikah gak punya apa-apa. Dilecehin. -apa. Tapi ternyata Allah rezeki kan hidup sejahtera bahkan punya anak punya cucu itulah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau mengacu pada hadis, Pak, ya. Permudahlah nikah. Maksudnya bukan bukan kita nikah lagi, maksudnya maksudnya permudahlah nikah anak-anak kita, adik-adik kita, ya. Yang kesulitan menikah, kita sokong dana, motivasi atau minimal doa gitu kan? Atau doa. Ya. Seperti itu. Itu kalau mau kita menciptakan atau menyebarkan sunnah Nabi saw mempermudah orang-orang untuk menikah dengan cara yang kita mampu sehingga keturunan banyak Rasulullah saw fain berkata faini mukafirun bikumul umam yaitu aku memperbanyak umatku yaitu aku paling banyak umatku Rasulullah saw akan berbangga dengan banyaknya umat kalau sampean punya anak banyak pak Rasulullah berbangga dengan orang seperti sampean itu tapi kan Barat kan pengen kita KB ya 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 entah apa alasannya oh dua aja lah kalau lebih dari itu berat masya allah bapak-bapak sekalian kan bapak-bapaknya bapak-bapak anak-anaknya banyak pak ya orang-orang kampung anak 8, 9, 10 ya apalagi kalau istri dua janda lagi punya anak empat tambah 12 hidup semua alhamdulillah jarang pak orang mati gara-gara kebanyakan anak jarang berita kayak gitu tapi ada orang mati bunuh diri padahal anaknya cuma satu. Ada. Kenapa? Itu kembali kepada hati. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW yang terasa ringan bagi jumhur manusia, eh, afan Terasa berat bagi jumhur kebanyakan manusia, terasa ringan bagi kita. Karena Allah lah yang meringankan itu dan yang memberatkan biasanya hawa nafsu dan kejahilan. Mungkin cukup sampai saat ini aja, Pak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairul jazaa. Kalau ada kalimat yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum ala Muhammad wa ala alihi wa illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.